Hai Leo, ini adalah genre reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan dalam life Anda, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, dan notusnya nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Untuk life Anda, segala sesuatu tampaknya yang sudah Anda tata selama ini, sudah Anda rintis selama ini, sudah Anda kerjakan dengan versi terbaik Anda selama ini, tampaknya akan mulai membuahkan hasil. Ada kesempatan-kesempatan berdatangan, dan segala hal baik yang Anda maksudkan, yang sudah Anda kerjakan, yang sudah Anda tanam bibitnya, mulai tumbuh dan berkembang, dan berdatangan sesuatu yang baik sehubungan dengan yang Anda harapkan tersebut. Yang Anda tanam mulai menampakkan hasil, berbunga. Seandainya saya memberikan contoh tanaman, dia mulai berbunga. Jika dia sudah berbunga, dia mulai berbuah. Jika sudah berbuah, Anda siap memanennya sebentar lagi. Dan di sini jika Anda menunggu sebuah kesempatan, akan datang kesempatan kepada Anda. Entah satu kesempatan, dua kesempatan, beberapa kesempatan, tangkap dengan bijak. Karena mungkin tampak baik, belum tentu baik untuk Anda. Baik untuk orang lain, belum tentu baik untuk Anda. Sesuaikan dengan diri Anda. Segala kesempatan-kesempatan yang hadir kepada Anda. Dan tangkap dengan bijak. Anda akan bisa semakin maju dan berkembang jika Anda menangkap sesuatu itu yang benar-benar tepat untuk Anda. Anda akan semakin ada yang akan Anda tangkap atau tertangkap oleh Anda. Berhasil Anda tangkap kesempatan-kesempatan itu, Anda mungkin berada dalam persaingan. Ada, dapat tangkap dengan bijak. Jika mungkin beberapa macam datang di hadapan Anda nyaris bersamaan, membuat Anda mungkin bingung yang mana. Ini baik, ini bagus, itu indah, dan serupa lainnya membingungkan. Cari yang paling klik dengan kepala dan hati Anda, sesuai dengan kemampuan atau passion Anda, semacam itu. Ya, karena baik untuk orang lain atau dinilai baik untuk Anda oleh orang lain, belum tentu memang benar-benar baik untuk Anda. Semacam itu. Atau di sini mungkin secara pendeknya juga bacaan lainnya, ada beberapa dari Anda yang memiliki life kehidupan akan semakin naik kelas, berkembang, berjalan, yang stuck-stuck mungkin akan semakin naik kelas. Bergerak lagi, serupa lainnya, dan belajar dari pengalaman supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Kita berpindah untuk single. Single di sini tidak terlalu ada masalah, saya rasa, dengan kejombloan Anda. Bahkan beberapa dari Anda tampak cukup enjoy dengan kejombloan Anda. Beberapa dari Anda hanya terfokus kepada bagaimana pengembangan diri Anda saja, karir, keuangan, bisnis, atau terfokus kepada hal-hal yang Anda sukai saja. Anda semakin memprofesionalkan diri Anda dalam entah apapun itu. Tidak terlalu memikirkan urusan cinta-cintaan untuk banyak dari Anda yang kebetulan mampir ke tempat ini. Beberapa dari Anda mungkin memiliki masa lalu yang penuh luka. Anda dalam rangka menyembuhkannya dalam waktu-waktu dekat ini, Anda sudah menyadari bahwa itu hanya menjadi duri dalam daging saja. Jika tetap Anda biarkan di sana, jika Anda luka tersebut sudah mulai kering, Anda korek-korek. Anda sudah benar-benar mengeringkan luka itu untuk menyembuhkan luka itu, mencabut duri yang ada di dalam daging. Semacam itu untuk hiasan lainnya. Ya.
Dan Seven of Cups di sini, banyak kebahagiaan yang akan Anda temui, rasakan, untuk 7 hari ke depan. Lebih ke arah bukan cinta-cintaan di sini, lebih ke arah keuangan bisnis dan karir Anda. Ada sebagian Anda pun di sini masih lelah dengan urusan cinta-cintaan. Jadi tidak terlalu memikirkan itu. Beberapa di Anda mungkin akan pergi ke tempat yang berbeda, berbeda kota, melakukan perpindahan, move di sini. Pindah kota, pindah pekerjaan, mungkin pindah lokasi, pindah negara bahkan untuk beberapa dari Anda lainnya. Untuk menempuh pendidikan, untuk pekerjaan, dan ya, untuk di luar urusan cinta. Dan kita berpindah untuk berpasangan. Berpasangan di sini ada kerucukan, ada kerukunan lagi, ada kesadaran yang semakin tumbuh. Tampaknya sudah salah berkata, sudah salah dalam hal komunikasi. Di sini banyak dari Anda akan melakukan koreksi-koreksi untuk hubungan kalian hidup berpasangan. Ada masa depan yang cerah, ingin Anda yang lebih baik, yang lebih terang, ingin kalian rangkai bersama, semacam itu. Jadi ada fokus ke arah yang lebih baik dalam hal hubungan. Perbaikan hubungan, semacam itu untuk sekalian Anda. Yang memang sudah baik, tetap menjaga kebaikan tersebut. Dan ada banyak dari Anda pula yang semakin tahu kemana arah tujuan ini sebaiknya dibawa. Semacam itukah? Ada kelahiran pernikahan untuk beberapa dari Anda lainnya. Hubungan-hubungan LDR di sini banyak yang akan bertatap muka. Tidak melalui sosial media memang hadir dalam bentuk nyata. Entah siapa menghampiri siapa. Six of One, perayaan-perayaan bahagia akan dihadiri atau dilaksanakan bersama. Perjalanan-perjalanan bahagia akan dilakukan bersama. Pernikahan terrealisasi dengan indahnya. Ada hubungan-hubungan yang naik kelas. Ada kerukunan-kerukunan. Ya, penyatuan misi dan visi untuk beberapa dari Anda yang mungkin beberapa waktu yang lalu misi dan visi sempat kocar-kacir. Semacam itu. Kita berpindah untuk urusan karir Anda. Ada karir yang semakin maju, berkembang. Ada target-target yang Anda bisa selesaikan, semacam itu. Bisa Anda capai, bisa Anda tuntaskan untuk urusan target-target di sini. Ada kelegaan tampaknya di sini. Target-target mungkin untuk beberapa dari Anda yang berhasil Anda selesaikan, Anda capai, Anda tuntaskan. Sehingga ada perasaan lega, plong di waktu-waktu ini. Ada peningkatan karir, kenaikan jabatan untuk beberapa Anda. Banyak rezeki tidak terduga. Ada pekerjaan yang hadir. Jika untuk beberapa dari Anda yang mencari pekerjaan, akan datang pekerjaan kepada Anda. Dan jika ini pun saya sampaikan mungkin sebagai pesan, untuk beberapa dari Anda tampaknya akan membuat sebuah keputusan. Pikirkan dengan bijak, pikirkan dengan detail. Ada sesuatu hal yang memang perlu strategi lebih. Apakah semacam itu? Ya, membutuhkan strategi yang berbeda. Semacam itukah untuk urusan karir Anda? Strategi berbeda dalam menyelesaikan itu. Ada kebahagiaan yang akan mengisi sudut-sudut hati Anda, kepuasan, kebahagiaan, kenyamanan dalam hal karir Anda, hal-hal yang mengecewakan di waktu-waktu yang lalu, sempat terhenti, stuck, terkendala, akan lancar kembali. Ada keberuntungan-keberuntungan dari berbagai sumber dan dalam berbagai bentuknya.
banyak hal terjadi sesuai harapan. Semacam itu, ada pengangkatan tampaknya di sini. Pengangkatan apa ya? Pengangkatan. Pelantikan, pengesahan untuk beberapa Anda. Anda akan dilantik semacam itu. Dan untuk urusan keuangan Anda, keuangan Anda, apapun situasi Anda, tampaknya di sini mendapatkan rambu-rambu bahwa akan mungkin bertemu dengan keuangan pengeluaran yang tidak terduga. Semacam itu. Besar kecil itu, ya, akan bertemu dengan pengeluaran tidak terduga. Beberapa dari Anda pun mendapatkan rambu-rambu di sini. Ada seseorang yang mungkin berpotensi merugikan Anda secara keuangan Anda. Ada penipuan keuangan, entah dengan berbagai bentuknya. Model-model investasi, model-model saham, model-model jual-beli apakah, semacam itu. Jual-beli tanah, tampaknya ada beberapa dari Anda di sini akan melakukan transaksi jual-beli tanah atau jual-beli rumah. Ini Anda perlu berhati-hati terhadap pembeli Anda tersebut. Tuluskah, memang benar-benar pembeli kah, atau pembeli dalam tanda kutip yang berpotensi membawa kerugian untuk Anda. Urusan sertifikat tanah, urusan sertifikat rumah, urusan BPKB. Ini entah Anda dalam sebagai pembeli atau penjual, perlu berhati-hati dalam transaksi tersebut. Ada potensi kerugian yang bisa Anda terima. Dan sepertinya jika Anda memang bertemu dengan mendapatkan kerugian, kerugian ini sulit untuk Anda kehilangan sejumlah uang, orangnya kabur. Anda sulit melacaknya, Anda sulit membawa uang Anda, menemukan uang Anda tersebut kembali. Sulit dalam pengurusan, sulit dalam pencarian, semacam itu. Tidak mudah mengembalikan apa yang hilang dari Anda kepada Anda. Dan beberapa dari Anda akan terbentur dan pada akhirnya hanya cukuplah menjadi pengalaman untuk Anda karena tidak bisa kembali kepada Anda. Semacam itu. Dan menjadi pengalaman yang berharga untuk Anda. Hanya bisa menerima itu dan berlapang dada dan atau berdamai dengan situasi. Semacam itu rambu-rambu untuk Anda tentang di sini lebih menyoroti jual-beli untuk masalah keuangan. Proses jual-beli atau transaksi besar-kecil itu. Semacam itu. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya menshuffle kartunya, silahkan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Jawaban untuk pertanyaan Anda, solusi yang damai. Akan ada solusi yang damai. Carilah, buatlah solusi yang damai. Dan kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang, kode-kode apakah? Tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik. 80, 3, 6, 9, 4, 2, 4, 5, 6, 8, 5, 9, 9, 0, 1, 7, 9, 3, 9, 7, 9, 6, 7, 3, 2, 5. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf,
huruf depan, tengah, belakang, panggilan sayang, nama panggung, G, H, B, W, H. Oops, ada angka lagi di sini untuk Anda, 52. O, P, V. Nama panggung, instansi, singkatan-singkatan apakah? F, A, D, F, G. Dan ini adalah nama-nama bulan. Januari, Februari. Januari, Oktober, September, November. April, Desember, November. Ini adalah zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Pisces, Libra, Capricorn, Scorpio, Gemini, Aquarius, Taurus. Dan ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan, membawa segala sesuatu yang baik-baik. Pisces, Libra, Sagittarius, Gemini. Oops, ini adalah jawaban untuk zodiak. Jika jawaban Anda berbentuk zodiak tadi, seperti ini. Ya, terselip dia. Gemini, Scorpio, Aquarius, Cancer, Virgo. Dan ini tentang nama-nama hewan. Be kind to animal, berbuat baiklah kepada hewan. Atau ini bisa jadi kesayangan gebetan, atau peliharaan gebetan, hewan yang Anda sukai. Atau mungkin untuk beberapa dari Anda, totem, spirit, power, animal. Panggilan sayang mungkin, good morning gajah, sudah makan belum? Mungkin, panggilan sayang. Sio-sio jika ada, buat tidak ada sio gajah. Berang-berang, gajah, landak. Burung merpati, ayam kalkun. Note to self untuk Anda. Sebelum menyerah, pikirkan mengapa Anda bertahan selama ini. Ambil waktu jeda untuk menstabilkan diri Anda dahulu. Barulah mungkin mengeksekusi sesuatu dan serupa lainnya, bertindak. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Aku takut untuk mencintaimu. Wow, horor kah? Entahlah kenapa alasannya, takut mencintai. Mungkin bisa terlanjur sayang nantinya, padahal sudah jelas-jelas tahu bahwa akan terganjal oleh restu, karena ada tembok, ada pagar yang sulit untuk dilewati. Atau mungkin di sini berpotensi menjalani hubungan LDR jika memang jadian. Sementara takut menjalani hubungan LDR, menjadi takut mencintai. Semacam itu juga bisa. Dan bagaimana aku bisa melupakanmu ketika kamu selalu ada di pikiran dan hatiku? Self-care, aromaterapi. Mengganti aromaterapi Anda yang sudah keringkah, mungkin beberapa dari Anda dicolek untuk itu. Atau beberapa dari Anda mungkin membutuhkan aromaterapi, entah untuk apakah. Untuk harum-harum ruangan, untuk mungkin healing, untuk mungkin tidur nyenyak, untuk mungkin melegakan hidung, dan serupa lainnya berhubungan dengan aromaterapi dan wangi-wangian. Atau mungkin jika diluaskan, ini adalah salah satu yang digunakan untuk ritual-ritual. Apakah membutuhkan aroma-aroma terapi tertentu, membutuhkan aroma-aroma tertentu. Tidak bisa main cross saja, semacam itu. Karena masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda. Dan message from universe, saya akan menebarnya dalam bentuk pilih kartu.
Satu, dua, tiga. Walaupun tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengenali hati Anda, bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. Dan silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama, kelimpahan sudah ada di depan Anda, sudah tidak jauh lagi. Kelimpahan, rezeki. Dan untuk Anda yang berada di kartu kedua, tetaplah rendah hati. Mungkin ada beberapa dari Anda yang mencapai puncak karir Anda. Anda sedang berada di tengah kesuksesan Anda. Tetaplah rendah hati. Untuk Anda yang berada di kartu ketiga, ini adalah waktunya bagi Anda untuk melepaskan, meninggalkan segala sesuatu yang bersifat negatif. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.